Okey, berjumpa balik. Kita akan go through example 2.2 seperti dalam gambar rajah 2.13 ni. Okey, you ada dua support DA dan juga DB. Dengan DA adalah roller dan DB adalah pin. So DA you ada AX, DB BX dan juga BY. So first cari dulu reaction lah. So yang pertama untuk step ni kita check reaction. So dengan mengambil kira macam saya lebih suka bermula dengan moment lah. So saya mengambil kira penjumlahan moment pada B. Okay, itu penjumlahan moment pada B memang kosong. So you akan dapat AX ditarakkan dengan distance dia 2. Okay, tolakkan dengan daya external 3000, tarakkan dengan distance dia 4 sama dengan 0. So nanti you akan dapat AX equal to 6000 Newton. So ni adalah positif, dia akan menjadi tension. Okay, so dengan menggunakan penjumlahan daya FY equal to 0, you akan dapat BY tolakkan dengan external distance, external force 3000 sama dengan 0. So BY you akan dapat positif 3000. So ini pun akan jadi tension. So untuk FX sama dengan 0, you akan dapati you punya AX AX tolakkan dengan BX. Okay, AX tolakkan dengan BX. Mana tadi? Tolakkan dengan BX sama dengan kosong. Okay, tetapi kita tahu AX kita adalah 6000. So 6000 tolak BX sama dengan kosong. So you punya BX sama juga dengan 6000 point tension sebab positif. Okay, once dah dapat dia punya reaction, ni masukkanlah kat sini nilai-nilainya. Itu ni akan jadi 6000. Ni akan jadi berapa? BX kamu adalah 6000 dan juga AX kamu adalah 6000. Okey. Okey. So macam saya kalau biasa saya akan lukiskan semula lah untuk nama nampakkan lagi eh. So saya akan lukiskan macam ni. Okay, so you ada external pada A 6000, ni pun 6000, pun 6000. Okay. So ini adalah external forces yang ada pada truss 3000 di join D. So ini adalah join A, B, C dan juga D. So distance dia 4 meter, 2 meter, ni pun 2 meter eh. So sekarang saya nak drawkan dia punya internal forces. Okay, unknown internal forces bagi setiap member. So kita tengah assume semua internal forces unknown itu adalah tension. So kita akan ada, let's say kita go through satu-satu. Pada joint A, dia akan ada member AB. So ni, so daya yang ini pada joint A, dia mesti equilibrium lah dalam member tu. So simbol yang ini adalah bagi tension pada joint B. So ini akan jadi FAB. Okay, internal force bagi member AB lah. So bagi member AC, dia akan jadi macam ni lah.
tension. So dalam member ni kena seimbangkan untuk dia jadi equilibrium. So sini akan jadi FAC. Okay, saya bertahankan sikit. Sorry. Okay, FAC lah. Okay, so, harap nampak besar eh. Okay, selain tu kita ada member AD. So tension juga. So sini pun kena seimbang lah. So dia seimbang, dia akan jadi FAD. So mana lagi? Member BC. Member BC tension ni pun dia kena seimbangkan jadi FBC. Member CD tension juga perlu disimbangkan, dia akan jadi member FDC. Okey, bagi member yang ada sudut, kita akan leraikan dia pada pasi X dan Y. Okey, macam mana saya akan lukiskan. Okey, so kat sini nanti akan ada macam ni lah. Okey, ni pun sama, jadi macam ni. Yang ni pun akan jadi macam ini. Rasa itu saja. Okey, so ini akan jadi FTC cos. Okey, sudut dia dah bagi dalam soalan, iaitu berapa? 45 kan. So sini adalah 45. Ni pun samalah 45. So cos 45. Yang ni FBC, ini bukan cos, sorry. Sebab CY akan jadi sin lah. Yang ni akan jadi cos 45. Yang ni FAC cos 45. Sebab sudut ni pun 45. Seperti dalam soalan. Okay, 45. So ni akan jadi FAC sin 45. Okay, ni pun samalah. So kalau you dah dapat yang FAC ni, so ini sebenarnya sama je nilai dia dengan yang ini. Okay, so saya satu-satu. Okay, so ini adalah bayangan you punya internal forces, unknown internal forces. So jom kita cari analisis dengan menentukan jam mana kita nak mulakan dahulu. Okay, jam mana yang kita nak mulakan dahulu. Okay, kita akan tengok join by join lah. Okay, let's say kita tengok pada joint A. Okay, joint A, you ada berapa unknown? You ada FAB, FAC dan juga FAD. So, joint mana? Joint joint A, unknown, unknown force untuk internal, you ada FAB, FAC dan FAD. So yang ni maksudnya kita tak boleh start dengan join A lah, sebab dia lebih daripada 2. Okay, so tak boleh. So tengok pada join B. Join B, join B you ada FAB dan juga FBC. Okay, boleh consider, boleh consider untuk start dulu. Okay, tengok mana lagi pada join C. Join C you ada FAB, sorry, FBC, FBC, FAC dan FDC. So yang ni pun tak boleh start dulu sebab lebih daripada 2. So kan tengok pada join D, you ada berapa unknown forces? You ada FAD dan FDC. So ini pun boleh consider jugalah 2 ni. Maksudnya join B ataupun join D you boleh start dulu. Okay, kalau saya, saya akan pilih join B sebab join B dia tidak melibatkan internal member yang mempunyai sudut. Maksudnya semua vertikal dan juga horizontal. Okay, so saya akan start dengan join ni lah. Join B. So,
solution. Saya akan start dengan first adalah join B. Okey, join B. Di mana saya akan lukiskan dia punya join. You akan ada internal forces, external forces pada X direction 6000 Newton, pada Y direction 3000 Newton, dan unknown internal member F, B, C dan juga F, B, A. Okey. So dengan considerkan penjumlahan daya Fy 0, you tahu FBA bersamaan dengan 3000 Newton. So ini adalah positif dan dia adalah tension. So jika buat penjumlahan daya pada Fy equal to 0, you akan dapati F BC kamu adalah 6000 Newton. Positif, so bersifat tension juga. Okey, kita dah dapat dan nilai kat sini. So kalau saya terus letakkan siap-siap kat sinilah. 6000 Newton, FBA akan dapat 3000 Newton. Okey. So dah dapat dah. Okey. So sekarang kita nak mulakan dengan join mana? Okey. Dan saya pilihlah yang join yang boleh consider tadi, iaitu join D. So saya buat join D dulu. Join D. Okey, join D you ada mana? External forces 3000. Okay, 3000. You ada unknown internal forces bagi FAD dan juga FCD. Okay, so untuk yang ini kita ada leraian daya lah, FCD sin 45 darjah. So yang ini FCD cos 45 darjah. Okey. So dengan menggunakan penjumlahan daya Fy equal to 0, you akan dapati you punya FCD sin 45 bersamaan dengan 3000 Newton. Yang mana? Yang ni lah. So FCD sin 45 ditolakkan dengan 3000 Newton. So bila saya selesaikan, dia akan jadi FCD sin 45 equal to 3000. So FCD bersamaan dengan 42.64 Newton. Okay, so ni positif, dia akan jadi tension. So dah dapat FCD ni, saya terus selesaikan masukkan nilai FCD tu dalam leraian daya yang tadi. Okey. Kenapa saya masukkan untuk dapatkan nilai? So nanti bila saya transfer, saya nak check lah setiap join tu dia equilibrium ataupun tidak. So bila you settlekan itu nanti, you tahu FCD sin 45 sama dengan 42.64 sin 45 bersamaan dengan berapa? You akan dapat 3000 Newton. Yang FCD cos 45 berapa? You akan dapat 42.64 cos 45 bersamaan dengan 3000 Newton. Okay. So, since saya dah dapatkan nilai tu, saya akan masukkan dalam peribadi dagang yang barulah. Okay. So, sini you akan ada
3000 N ke bawah. FAD. FAD tak cari lagi, tapi saya tinggalkan dia dahulu. Okey, sini tadi kita tahu FCD adalah 42.64. So leraian dia 3000 N. Ini pun 3000 N. So untuk dapatkan FAD, saya gunakan penjumlahan daya pada pasti X. Maka tu kosong. So X kamu ni adalah FAD kan. So FAD. So negatif FAD tolak 300. Okay, 300 yang ni tolak 300 yang ni bersamaan dengan kosong. So you akan dapat FAD bersamaan dengan negatif 300 N, iaitu ni bersifat compression. So dia akan jadi negatif lah. So you punya actual bagi joint D, actual for joint D adalah inilah 3000. So dia compress untuk FAD, dia compress 3000 juga. So yang ini dia tension akan jadi 42.64 N. Okey, ni adalah join D eh. Sebelum saya terlupa, ni semua join D. Okey. And then saya nak solvekan mana? Join mana lagi? Join mana yang tak dapat? Okey. Kita akan pergi ke join A. So kalau you perasan pada join A, internal force bagi FAB dah dapat berdasarkan kita punya penyelesaian bagi joint B. Untuk member internal forces bagi FAD, kita dapat daripada penyelesaian bagi joint D. Dan untuk FAC ni, kita akan gunakan joint A lah. So, untuk joint C tak perlu you buat analisis sebab yang joint-joint yang lain ni dia dah cover. Dia dah boleh carry out. Okay. So kalau macam ni, untuk join D ni, okay, sebelum saya terlupa, macam mana you nak pastikan yang you punya internal forces yang you cari tu betul ataupun tidak? So you kena check lah sama ada dalam setiap joint tu dia equilibrium, menghasilkan penjumlahan daya pada joint tu adalah kosong. Okay, kalau tengok balik kepada joint D, okay, saya kirakan balik. Ini sekadar untuk you check, okay? Tak perlu you check tu maksudnya you tak perlu buat dalam dalam kerja lah masa jawapan. You just check sama ada you punya calculation tu betul ataupun tidak. Okay, macam ni nak check. Saya gunakan hijau ni. Okay, tadi kita ada ni kan. Okay, mana nilai dia? Iaitu ini dan juga ini. So ni adalah 3000. Ini pun 3000. So kalau berpaksikan pada ni, join D ni, you tengok. Okay, you tengok, you ada 3000 menuju ke D pada member AD, dan dia diseimbangkan dengan yang ini. So positif ke kanan 300 ditolakkan dengan 3000 ke kiri, so dia akan jadi kosong. So maksudnya seimbang pada paksi X. Tengok pula pada paksi Y, you ada 3000 ke bawah internal forces diseimbangkan dengan 3000 ke atas, so akan jadi kosong. So bermaksud joint untuk D dah seimbang. Ok, maksudnya apa yang you dapat internal force kamu tu adalah betul lah. So method of join ni dia panjang tapi mudah untuk you check sama ada setiap join yang kamu analisis tu dapat kosong ataupun equilibrium ataupun tidak. Ok, so kalau macam you check dia tak dapat kosong, so you kena semak semula lah jalan kerja kamu bagi analisis join itu sahaja, apa yang tak kena.
So check-in ni better you buat daripada first join lah. Macam tadi, saya lupa sebenarnya nak terangkan, bagi join, kita start dengan join B kan. So join B ni nak check sama ada dia simak atau tak. You tengok pada join B, okay, pada join B, you ada 6,000 ke kanan, ditolakkan dengan 6,000 ke kiri. So pada pasi X, seimbang. Tengok pada pasi Y, you ada ke atas 3,000, diseimbangkan dengan FBA ke bawah 3,000. So, seimbang. Okay. Sekarang seterusnya kita akan pergi ke join A. Okay. Tengok join A. So, join A, you ada external force 6,000. You ada mana tadi, member bagi AD, tadi kita dapatkan AD, AD iaitu berapa, compression, compression 3,000, dan kita ada FAB, FAB tadi pun kita dapat, dia adalah tension 3,000 juga. So sekarang kita tak tahu yang ini unknown FAC. So bila unknown, dia adalah tension. So kita leraikan dia lah kepada paksi dia. So ini akan jadi FAC cos 45 jadi FAC sin 45. Okay. So dengan menggunakan paksi X dan paksi Y. So X dengan paksi Y, you dapati you ada 3,000 tambahkan dengan FAC sin 45 ikut kosong. So you akan dapat FAC bersamaan dengan negatif 42.64 Newton. So kalau you masukkan dalam equation yang ini, you akan dapati nilai dia menjadi, bila you masukkan nilai negatif 42.64 dalam equation yang ini, you akan dapati nilai dia adalah negatif 3,000 Newton. Yang ni pun negatif 3,000 Newton. Okay. So kenapa saya settlekan dulu equation yang unknown bagi AFAC ni? Sebab nanti bila saya nak buat penjumlahan daya pada paksi X, akan ada masalah. So let's say pada paksi X, okay, equal to 0, you ada ke kanan 6,000, ditolakkan dengan 3,000, ditambahkan dengan yang ini, okay, daya yang ini, iaitu berapa? Negatif 3,000. So rasa perlu syarat yang lain tak? Rasa tak perlu pun tak apa, sebab kita dah dapat semua nilai kan sebenarnya. Rasanya dia tak payah settlekan this point pun tak apa. Okay, you dah dapat dah kesemua member. Okay, so sekarang bila dah dapat kesemua member, you masukkan semula dalam actual punya figure lah. So kalau masukkan actual punya figure, you akan dapati figure, silah figure macam ni. So ni adalah 3,000 Newton. Ni mana tadi? Ini akan jadi 6,000 Newton. Sorry. Ini akan jadi 3,000 Newton. Yang ini Newton. So pada AB, tengok balik pada AB, pada member AB, mana member AB? So member AB kita, dia adalah tension, okay, tension 3,000. So you masukkan balik tension 3,000. So tension
Minyak dia dah bagi. Ni A, B, C dan juga D. Okay, let's say tengok banding-banding member B, C. Member B, C, kita cari tadi dia adalah tension 6,000. Okay. So, tension juga diseimbangkan 6,000. Okay. Member AC. Member AC dia akan dapat negatif 4,2,4,2. So, dia yang jadi compression lah. Dia compress ke arah joint A. Dan juga dia compress ke arah joint C. So, dia akan jadi 4,2,4,2.64. Okay. Joint AD. Member AD. AD kita dapat tadi berapa? Negatif 3,000 compression. Maksudnya dia compress ke joint A dan juga compress ke joint D. Itu berapa tadi? AD semula 3,000. So 3,000. Dan joint CD. Joint CD. Okay, joint CD. Jadi CD you dapat tadi ni. Dia tension 4,2,4,2.64. So tension dia menarik joint C dan juga menarik joint D. So 4,2,4,2.64. So ini adalah internal forces bagi kesemua member yang ada dalam example 2.2 ni lah. So kita akan go through lagi satu example. Saya akan sambung kejap lagi. Okay, thank you.